Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mutarabbin para alim, para ulama, sesungguh diri sebuah sekedar kejalan takdir bagi al-Fihad rahmatullah, Bapak Ibu, saudara sekalian, dalam surat maghrib yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kekuatan iman, Islam, insan, masih bisa mengikuti thalabul ilmi. Moga-moga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan fisik psikis kita, sejahtera rohani batin kita, bahagia selamat dunia sampai akhirat, amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita awali dengan mendoakan teman, saudara, famili kita, keluarga kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, jamaah kita yang sudah mendoakan kita. Moga-moga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semuanya jika suatu saat meninggal dunia ditakdirkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi jami' al-anbiya wa mursalin wa syuhada wa shalihin wal malaikat al-muqarrabin khususan Syekh Abu Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wa bi khususan man ukifa fi hadha al-majlis wa khususan sahib al-wilayah wa khususan mu'allim fi hadha al-kitab irsyad al-ibad. Allahumma kun lahum warhamhum wa afihim wa afanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wala taqtina ba'dahu wa'tinana wa lahul. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang berikutnya untuk kita, kaum kita yang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sempat kita berupa sakit ya, jamaah kita termasuk, kita doakan bersama-sama, moga-moga segera sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan fisik psikisnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin meningkat kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Panjenengan yang merasa sakit silakan diberikan yang daerah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas azhibil ba'sa, ishfi anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqaman lana wala hum, ya syafil amrah wa ya arhamar rahimin. Bismillah. A'udhu bi'izzatillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udhu bi'izzatillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udhu bi'izzatillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udhu bikalimatillahi attamati min syarri ma khalaq. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatiha yang berikutnya untuk kita yang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa sulit rezeki, moga-moga dimurahkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang punya warung, yang punya toko, yang punya dagangan, yang punya kegiatan bisnis, pegawai,
Moga-moga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan apapun dalam hidup ini. Moga-moga dimudahkan, dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala urusan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana umurana, umur dunia wal akhirah. Allahumma rizqana bika rizqan halal tayyiban mubarakan wasi'an ya wahhab ya rizqan birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir, moga-moga ilmu yang kita pelajari hari ini, kemarin dan yang akan datang, moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Al-Fatiha. Kita saat ini nanti saya sampaikan dalil wudu pada surat Al-Maidah ayat 6. Nanti sekaligus saya praktekkan wudhu dengan air ini nih, air yang segini ini sangat segini. Nanti akan saya praktekkan wudhu yang dengan pakai air yang sedikit, jadi supaya tidak membalik. Kalau kan jenisnya wudhu itu pakai satu mug botol ya, perkiraan segininya tadi, tapi itu masih sisa. Saya pernah pakai air yang gelas ini, cuma sedikit sekali, masih sisa. Nanti kita praktekkan. Kita belajar dulu ayat ke 6 Al-Maidah. Saya wakili baca cepat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-ghaibi aw jaa'a ahadun minkum min al-ghaibi aw lamastum nisaa'a falam tajidu maa'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi-wujuhikum wa aydikum minhu ma yuridu wa yaj'alu 'alaykum min harj wa la yuridu yutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Sudah bawa lagi. Jadi seperti usah tak nutup di macamnya. Ya itu macam tetap makhluk jiwanya harus benar, panjang pendeknya juga harus benar. Itu sembaca cepat tapi tidak pakai lagu. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Kalau tidak sampai siku berarti wudunya tidak sah. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak beroleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia tidak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Fardunya wudhu kemarin sudah kami singgung pada pertemuan yang lalu. Ada niat, niat ini berbarengan dengan pertama kali panjenengan bersentuhan dengan air, boleh ketika di tangan atau langsung ketika basuh muka. Umumnya itu ketika basuh muka. Yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai pada dua siku-siku,
Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Lima, basuh dua mata kaki sampai kedua mata kaki. Di dua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Tidak boleh, tidak urut, harus urut. Bun, ini dasarnya fardu wudu. Saya akan praktekkan dengan air yang minim. Nyuwun tolong kursi. Kursi untuk saya duduk. Jadi lihat basuh wajah. Ketika nanti saya menerangkan nih, menerangkan ternyata kok apa namanya? Ketika menerangkan itu ternyata saya ngomong-ngomong itu jangan ditiru. Itu saya ngomong dalam rangka untuk menerangkan atau menjelaskan. Itu nanti dengan tiru saya begini gitu jangan. Jadi saya menerangkan nanti adalah dalam rangka untuk menjelaskan bahwa kain saya seperti-seperti ini. Bon. Buka-buka dengar, karena kalau pakai ini kan nanti tidak bisa, bisa copot. Buka-buka dengar, bisa copot dengar, nanti saya keras. Tes, dengar. Tidak sampai teman-teman untuk ngebal. Ini apa itu? Jadi air yang hanya segini nanti itu hanya sedikit yang kita pakai. Kalau kita wudhu dengan pakai yang keran itu, memang seringkali mubazir. Kadang mohon maaf, kalau tidak airnya banjari tenanan, itu tidak mantep, tidak marah. Yaitu memang di Indonesia, jadi airnya akan melimpah. Jadi seperti ini. Pertama kan niat. Kembali lagi, kalau pas betul-betulan jangan ditiru karena ini kan ngomong. Hukumnya wudhu dengan ngomong itu makruh. Memang tidak batal, ya, tetap sah, cuma hukumnya makruh, tidak bagus, tidak disenangi Gusti Allah. Ya. Jadi ambil air dulu, taruh sini. Ini bisa langsung niat, tapi umumnya para jumhur ulama niatnya ini ketika basuh muka. Ini dibersihkan dulu. Barangkali di tangan ini ada cat, ya, ada kotoran-kotoran yang masih di sini, selai-selai dulu sementara awal. Dan ini sunnah, nanti disampaikan bentuk sunnah dan ini gabungan langsung sunnah dan apa namanya dan wajibnya. Ini sudah. Kemudian yang berikutnya adalah ketika basuh muka. Ingat muka ini dari pucuk rambut yang paling atas sampai pada telinga bawah sampai sini. Ini masih muka. Jika kalau perempuan terbuka sampai sini itu masih boleh, tidak masalah. Walaupun ada yang mendapat tutup sini, silakan. Tapi namanya muka itu gini, dari sini ke sini. Ini muka. Bun. Ini namanya muka. Jadi dari rambut sini sampai sini, ini muka. Gandeng dengan niat. Kalau emang biasanya pakai nama itu doa al-filatasil asgoni fadulillah ta'ala atau langsung niat, saya niat wudhu. Gusti Allah mesti paham, jadinya wudhu itu menghilangkan hadas kecil, gak usah diurui. Emang kalau emang Syafi'i seperti itu, kalau emang Hanafi, udah lah, Gusti Allah paham. Jadi serang jadikan milih mana. Ini emang Syafi'i tadi itu, nama itu wudhu terjemahkan, saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah ta'ala. Itu kalau emang Syafi'i. Kalau emang Hanafi, cukup saya wudhu ya Allah, ya wes aku ngerti gitu. Gak perlu terangkan. Nah, yang berikutnya setelah wajah, boleh jenengan 3 kali, maksimal 3 kali, minim 1 kali, tetap harus diratakan. Ya, adapun nanti doa setiap gerakan wudhu ada sendiri, menurut Imam Ghazali, Kanjeng Nabi seringkali baca doa, Allahumma firli dambi wa wasi'li fidari wa barikli rizki. Ustaz, kapan? Nanti kapan-kapan saya tuliskan, saya terangkan. Sehingga saat ini kita praktek untuk gerakan wudhu dulu. Berikutnya, tangan sebelah kiri, kanan, ngapunten. Jadi, ini ngapunten ini.
ini gerakannya adalah dari tangan ini ya, menuju ke sikut. Ini diratani dulu. Jadi tangan kanan ini. Boleh pakai bantuan tangan kiri ketika tadi ngambil air, boleh cukup tangan kanan langsung di basuh sampai ke siku. Harus sampai siku. Makanya harus terbuka sikunya ini, jangan sampai menutupi siku. Bon. Ini yang sebelah ini yang kiri. Top jenengan sela-selai, karena emang sunnahnya juga sela-selai, barangkali ada cat yang masih di kulit kita. Bon. Ini tangan selesai, tinggal sekarang mengusap rambut. Mengusap rambut ada dua teori. Syafi'i hanya cukup 3 helai, tapi jenengan kangelan dari 3 helai ke suben. Kalau Imam Hanafi itu sampai seluruh ini disambung dengan telinga. Ada yang rambutnya saja kemudian telinga sendiri. Terserah jenengan milih yang mana. Seperti ini kalau Imam Hanafi gandeng langsung dengan telinga, sehingga sudah selesai telinga. Kalau yang sendiri ya silakan nanti rambut kemudian telinga sendiri, sehingga sangat minim sekali. Kemudian yang berikutnya adalah kaki, karena telinga sudah. Kaki tentunya ya sela-sela tadi, ingat kaki itu dari kaki ini sampai mata kaki, kedua mata kaki. Kanan dulu, di sela-sela itu. Ini nanti sangat jenengan butuhkan di saat panjenengan dalam perjalanan atau ketika tawaf atau mungkin nanti sa'i, itu butuh yang seperti ini. Sebab kalau jenengan ke toilet jauhnya luar biasa. Ini yang sebelah kiri. Tetap sama, dirata-ratain, selah-selahin sampai kedua mata kaki. Sudah selesai, panjenengan bisa laksanakan sholat, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma waj'alni minat tawwabin wa waj'alni minat tahirin wa waj'alni min ibadikas shalihin. Selesai, sudah. Panjenengan hanya butuh air yang sangat minim sekali di saat panjenengan memang kesulitan untuk mencari air, dan ini hanya tidak tahu berapa mili jenengan sudah bisa bersuci, dan jenengan sudah dapat wudunya sah. Jadi seperti itu mudah sekali dan sangat simpel. Jadi jenengan ketika wudu yang pakai yang seperti ini itu seringkali membantu, apalagi airnya seringkali mengalirnya keluar. Memang di beberapa tempat tertentu itu ada yang mengalirnya air itu di tempat tanaman, sehingga air wudu itu yang wudu khusus masuk tanaman, yang kotoran masuk di got. Tapi di sini kayaknya nanti ya pikir dulu caranya biar gitu kan. Di tempat tertentu gitu malah bagus, sehingga tanamannya tanaman barokah karena hasil dari wudu. Apalagi di situ barangkali ada orang alim yang wudu yang pakai doa, wah insya Allah tanamannya barokah. Allahumma bon, itu singkatnya. Jadi sangat minim sekali, tidak perlu air banyak, tapi jadinya sudah sah wudunya. Yang berikutnya terkait dengan dalil yang lainnya. Qala Rasulullah SAW, la yaqbalullahu sholatan ahadikum ila ahdatsa hatta yatawaddo. Allah tidak akan menerima sholat salah satu dari kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. Tadi sempat saya tunjuk nanti oleh jamaah, bukan sini, itu dia kondisinya sakit di rumah sakit haji.
Kemudian saudaranya cuma kepada saya dibicar, tadi saudara saya itu sakit. Ya, dia kategorinya, kabarnya masuk isolasi karena sesak. Bukan ditanyakan lewat telepon, bagaimana sampai kalau sholat? Ya, saya tidak sholat. Saya hanya dihormati waktu ini, saya kurang jelas. Dihormati waktunya itu karena dia tidak sholat berdua atau sholat dihormati waktu. Karena kan kondisinya dia sakit, sehingga kadang ngomong tidak nyambung. Namanya sholat dihormati waktu, tetap ya sholat sesuai dengan kemampuan dia. Kan seluruh tubuhnya najis dia. Emang kondisi seperti itu. Maka di saat itu boleh kalau emang tidak bisa wudu dengan tayamum, dengan tayamum. Kalau tayamum malah sangat mudah, ambil apa namanya debu di sekitar kita, terserah di tembok atau mungkin di manapun, itu jadinya ambil, kemudian tetap sama kalau wajah ambil di daerah sini, kemudian wajah sama daerah sini masih sama. Bereskan setelah selesai. Kalau Imam Syafi'i kembali lagi sampai sikut, ambil tempat lain sampai sikut dibagi dua, sampai sikut kemudian nyambung. Kalau Imam Hanafi cukup pergelangan tangan, ambil dari sini sudah selesai dengan miring yang mana. Imam kedua-duanya punya dasar, podo alimi, podo mitri, podo apal Quran. Lah awak dhewe sing sapate ahli Quran yo gak apal. Kalau itu sesuatu ini, di juz 30 masih ada. Atau mungkin juz-juz yang lainnya atau apa? Juz apoka, juz apel. Itu apa? Nah, hadis dua-duanya apa? Bahkan Bukhari Muslim itu rata-rata mengambil dari Imam 4 mazhab. Jadi empat-empat mazhab dengan hadis Bukhari Muslim lebih dulu 4 mantap. Kadang sekali ada orang menyampaikan diri, kita harus kembali pada Al-Quran dan hadis. Ketoro gak ngerti masalah, gak lebih jerung-jerungi, gak lebih jelas ya. Padahal rata-rata hadis Bukhari Muslim itu ngambilnya juga dari empat mantap itu sendiri. Nah, ini terkait dengan apa namanya proses. Nah, tadi sambung ya, ketika di rumah sakit kalaupun belum bisa sholat secara sempurna, ya dia sholatnya seperti itu. Sudah, silakan dengan sholat gayanya orang sakit, terus kemudian pakai tayamum kalau memang tidak ada air atau tidak boleh pakai air, pakai tayamum. Bagaimana sholatnya sesuai dengan kemampuannya dia? Bisa duduk, jadi silakan. Kalau bisa cukup dengan duduk atau dengan tidur atau terlentang, silakan. Ngaduknya sebisanya, tidak usah kumpul ngaduk, kiblat. Kangelan, kemudian berputar dan macam-macam, keliru, infusi malah goyang. Nah, secara syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, jika memang sholatnya masih ada najisnya dan nanti itu bisa menyempurnakan alias sudah terpenuhi sembuh, maka silakan sholat qobo menyempurnakan daripada sholat ini. Nah, empat mazhab terkait dengan sholat qobo sepakat ada empat mazhab. Tapi kalau seperti ini hurmat waktu dengan sholat lagi itu syafi'iyah. Kalau empat mazhab sepakat qobo ada, karena empat mazhab mesti tahu dan paham. Kanjeng Nabi pernah sholat subuh kira-kira jam 7 jam 8 bukan jam nanti juga sholat subuh. Nah itu diyakini sebagai sholat qobo. Maka panjenengan kalau pernah merasa masuk dan balik, terus panjangnya itu ada goloknya sholat yang cepat dikodohi. Nah kalau sudah kodoh waktu sholat itu tidak mengenal waktu. Jadinya sholat maghrib ternyata ngodohi bubur asar isya boleh, karena kodoh itu tidak batas waktu. Kalau bisa jauhi waktu haram, ya setelah subuh sampai duha itu jauhi, setelah asar baiknya jauhi. Jadi setelah duhur waktu duha, setelah maghrib, setelah isya sampai subuh itu tidak kodoi. Saking ini panjenengan, kira-kira pernah jenengan itu gotak bolong 10 tahun jadi kodoi sampai nanti betul-betul apa namanya selesai bicara ini. Oh, yang berikutnya
Nah, wudhu apa nanti sholat harus pakai wudhu? Tidak bisa. Tanpa wudhu sholat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tayamum. Yang berikutnya, al-wudhu al-wujud nur ala nur. Ini yang kadang sulit. Wudhu dengan wudhu yang lainnya itu nur. Maksudnya gini, dengan kurung kata, misalnya saya tadi gini, saya belum kata, tapi wudhu seperti contoh tadi itu wudhu lagi, maka nur ala nur. Pahalanya luar biasa. Namanya nganyar-nganyari wudhu. Nganyar-nganyari wudhu. Itu penting. Di sini wudhu atas wudhu yang lainnya adalah cahaya. Kenapa kok tadi disampaikan kalau bisa wudhu sesempurna mungkin supaya nanti jenengan ketika pada hari kiamat ketok cetong wilo-wilo jenengan kumati kanjeng Nabi. Mereka kanjeng Nabi itu sangat kelihatan. Pertama ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana panjenengan mengeri, memenegeri, menandai dengan jelas bahwa nanti umat panjenengan jelas itu apa? Kemudian kanjeng Nabi menanyakan, kalau sampean punya sapi, sapinya sampean itu ada tanda kepalanya itu ada cetek putih, terus tangannya cetek putih, kakinya putih, kira-kira ngerti gak? Ditertinggal dengan nikah. Nanti kalau demikian, umatku akan kelihatan wajahnya bersinar, rambutnya juga putih semuanya, bukan putih banget gitu. Putih bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar, auranya, wajahnya semuanya bersinar, telinga bersinar. Nanti akan kelihatan itulah umatku. Bahkan ada yang kemudian sinarnya itu sampai tembus ke langit. Itu luar biasa berarti. Wudhu sangat amat ikhlas. Terus kalau wudhu setelah baca doa tadi ini diusahakan baca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Al-Qadar. Sebagai bentuk penyempurnaan sunnahnya. Yang terakhir sebelum nanti dengan tanya ini agak panjang tanyanya kalau ini. Pernah suatu ketika Junen ini sakit. Disampaikan sama dokter, sampai tidak boleh nyentuh air kalau ingin sembuh. Sampai tidak boleh bersentuhan dengan air karena sampai ada sakit mata ini apa namanya perintahnya demikian. Sampai nanti sakit kalau sampai sentuh air maka sampai nanti sakitnya tidak akan sembuh. Akhirnya kemudian Junen ini apa namanya memang ahli ibadah tidak ingin meninggalkan wudhu. Akhirnya kemudian Junen ini tetap wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula niat wudhu krono panjenengan lan mugi-mugi angsa obat. Kira-kira seperti itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Surabaya, angsa obat. Akhirnya betul dipraktekkan wudhu betul. Nanti kapan-kapan ada waktu kalau besok sama kami rencana jadi itu besok akan saya sampaikan materi Saban, isu Saban supaya nanti jenengan ketika malam Jumat itu ngedong karena malam Jumat ada isu Saban. Nah, nanti kapan-kapan setelahnya nanti jelaskan hikmahnya wudhu, sunahnya wudhu dan macam-macam. Nah, akhirnya kemudian juga ini wudhu sampai tangannya disentuh betulan apa namanya di area-area yang sakit tadi itu matanya juga alhamdulillah bingin bila dibagi Gusti Allah malah sembuh barokahnya wudhu sentenangan gitu, gak wudhu epokan, wudhu sentenangan hanya sembuh. Sampai dokternya tanya, sampai ini obatnya apa? Kok sampai sembuh? Saya pakai obat wudhu dari Allah SWT. Akhirnya dokternya Nasrani ini masuk Islam. Berkahnya dia melihat orang sakit mata tambah sembuh, padahal tidak boleh kena air, malah kena air tambah sembuh. Hebatnya daripada wudhu. Samping itu ya wudhu sentenangan. Jadi cerita yang moga-moga menjadi inspirasi panjenengan. Usahakan kalau memang panjenengan bisa wudhu itu pakai wudhu yang sesempurna mungkin. Kapan-kapan nanti kembali lagi akan kami jelaskan terkait dengan wudhu yang sangat sempurna. Wow, sekilas praktek. Wow, 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 ada yang ingin tanyakan. Monggo silakan. Budi. Begini ya dulu tadi. Monggo. Terima kasih. Air kelapa itu suci. Boleh kau untuk wudhu. Memang air kelapa suci.
tapi tidak mensucikan, sehingga tidak boleh untuk wudu. Sama dengan teh, teh itu suci, susu suci, kopi suci, tapi tidak bisa mensucikan, cuma menyegarkan alias mewarakan. Jadi biasanya kosong itu sewarak dengan masuk dengan itu sangat bagus untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kata ni, okey. Sampai tiga, terus. Okey. Cuma masalahnya gini, aku belum potongannya panjangnya turun kan bodoh setelah ini setelahnya ngaji nanti itu memang sebelum mandi itu beliau wudhu, wudhu standar yang ada itu di wudhu. Setelah itu kan dia nanti mandi, mandi jinabah ya, kanan dulu baru ini baru atas baru semuanya itu nanti. Setelah itu kan dia nanti kan tangannya nggak kemana-mana, tangannya tidak kemana-mana kan Nabi, ya sudah selesai. Tek modelnya panjangnya itu tidak kemana-mana. Tidak tahu perlu disambanginya, makan bareng dua jemoli. Nah ketika menyentuh tangan ini area-area batalkan wudhu, maka ya wudhunya batal. Mandinya itu sudah sah, tapi wudhunya kan batal. Karena tadi menyentuh mohon maaf di kemaluan depan sama kemaluan belakang. Barangkali ketika ada setelah mandi itu mohon maaf masih mengeluarkan air kecil. Nah ketika seperti itu berarti wudhunya yang batal, wudhu lagi kemudian sholat kalau mau sholat itu. Kalau panjenengan bisa menjaga diri di sebelumnya sudah bersihkan semuanya kotoran depan belakang, kemudian jadinya wudhu, kemudian jadinya mandi dan tangan tidak kemana-mana, berarti jadinya wudhunya masih aman langsung tanpa pakai wudhu. Tapi jika tangannya kemana-mana, kembali lagi nih, tangannya kemana-mana, maka wudhu lagi. Mau tanya kemana-mana ya, maksudnya menyentuh kemaluan. Karena sepakat dengan para ulama, kalau menyentuh yang ini, gitu ya, yang ini, itu kemaluan menyentuh yang ini pakai yang kembali efek-efek yang pakai dalam, itu batal. Tapi kalau menyentuh yang ini, bagian luar, tidak batal. Itu seperti itu. Walaupun imam ada pendapat yang lainnya, tangan depan belakang yang sama, tapi jumhur ulama pendapat ulama yang paling terkenal atau umum itu menyentuh alat kelamin batal. Karena batal maka wudhu seperti itu. Jadi kan kalau bisa mau menjaga tangan ya silakan, berarti jadi kan wudhunya aman, mandinya aman juga. Kalau mandinya aman jelas, tapi kalau wudhunya itu kan kemana-mana tadi. Ada lagi yang lain? Jadi, monggo. Waalaikumsalam. Itu kita wudhu kan ada pilihan air yang dari keran dengan bak. Saya pernah teman ngasih tahu, mas, bak yang ukurannya 1 meter seperti 2 meter itu kalau airnya 3,5 itu sudah tidak bagus untuk wudhu. Bisa jadi air sudah tidak suci. Jadi wudhu kalau wudhu masuk airnya itu ketika tempat saya pakai air yang hitam, terima kasih Pak Pak. Jadi memang wudhu yang paling bagus pakai keran, paling bagus sehingga aman, aman. Tapi ketika pakai bak, baknya ukuran kamar mandinya masing-masing, standar para ulama Syafi'i itu menyampaikan 60 meter kotak, sehingga dua pola istilahnya dalam kajian perairan itu dua pola, yaitu kira-kira 60 tinggi 60 lebar kotak kalau 60, maka itu bisa digunakan untuk mandi apa namanya wudhu. Adanya air mustakmal
Tapi memang sangat hati-hati betul, itu bagus. Air mustakbal itu hanya di pendapat Imam Syafi'i. Pendapat nominalnya Imam Hanafi tidak ada air mustakbal. Tapi bagus sekali untuk hati-hati. Saya sendiri diserah karena wajah Imam Syafi'i. Dan caranya bagaimana? Dengan bagus sudah seperti itu mengambil air dengan kayu atau cipuk yang ambil satu persatu kemudian gunakan untuk bagus. Jadi tidak ada masalah. Cuma paling enak adalah pakai keran. Kembali lagi, perlu saya ingatkan, menggiurkan air tadi itu tidak dari siku ke tangan, tapi dari tangan siku. Jangan seperti ini. Ya walaupun besar atau besar, tapi tidak sempurna kalau dari siku ke siku, tapi dari tangan baru ke siku. Jadi silakan boleh, paling bagus pakai keran kalau tidak tadi ini. Tapi banyak lagi air mustakbal adanya di mazhabnya Imam Syafi'i. Imam yang lainnya Hanafi tidak ada air mustakbal. Ada lagi yang lain? Iya, monggo. Untuk tadi air yang suci itu kan lebih dari 2 gelas ya. Betul. Bagaimana kalau kita masuk ke suatu air yang tadi seperti dikatakan air kelapa ya? Kita masuk, kita buat wudu di dalam. Itu kan diperbolehkan. Air kelapa? Air kelapa itu lebih dari 2 gelas. Oh, iya. Terus kita masuk, kita buat wudu. Terus bagaimana? Iya. Air kelapa, air teh, air susu, terus aroma lagi. Walaupun sampai 2 gelas, tetap namanya air kelapa, air susu, air teh, air kopi. Namanya air suci, tapi tidak mensucikan. Suci memang, tapi tidak mensucikan. Jadi jangan wudhu pakai ini tidak sah. Harus pakai air yang air seperti ini, itu yang tadi kita gunakan untuk wudhu. Jadi walaupun 2 gelas, namanya air kelapa, itu hanya suci, tapi tidak mensucikan. Dan nanti jangan akhirnya malah pelikat kafe. Oh, bukan pelikat saya jadi saya. Ya cekat lengket. Kembali lagi, itu tidak bisa mensucikan. Tetap suci air itu, tapi tidak mensucikan. Nah, air yang suci mensucikan air hujan. Hujan, air sumur, air salju, itu suci yang sudah masuk sungai. Nah, kalau sungai, dengan tinggalin depannya. Atau kayak kebun goreng. Jadi kalau depannya ada kebun goreng, ya jangan di sini, tapi di sananya. Barangkali kena wudhu, tuh, orang ngomongin, anu, dodok, muncul di kebun goreng, tuh, ini di kebun goreng. Oh iya, juga. Itu seperti itu. Ada lagi yang lainnya? Iya, terakhir. Kenapa satu hal mereka turutannya lupa? Itu apakah bakat dulu? Bulannya. Kalau memang lupa, namanya orang lupa itu ya, terhubung kan waktunya singkat. Maksudnya bisa jadi ulangi aja. Tapi kalau sholat memang ya ulang tadi itu ada tambahannya berupa sujud. Jadi kalau wudhu, ulangi aja pada kamar. Daripada dengan meneruskan, itu gak jelas sama. Jadi itu tidur. Baik, sementara itu kalau kita melatih besok, kita bahas tentang masalah bulan Syaban dan isu Syaban. Allah mabit al-Qudai al-Fatihah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.